I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Selamat datang ke Info Viral Kini. Channel ini menyediakan isu-isu terkini mengenai artis dalam dan luar negara yang semestinya terkini dan terhangat di pasaran. Sebelum itu, sila tekan butang subscribe, like dan share serta aktifkan butang notifikasi supaya anda tidak ketinggalan mengikuti berita-berita terkini. Jangan lupa tinggalkan komen dan cadangan-cadangan positif supaya channel ini dapat menyediakan liputan isu-isu viral yang menepati selera anda. Sumber berita dipetik daripada Gempak. Berita terkini, sama ada berakhir dengan baik atau tidak, doakan yang terbaik, Syamsul Yusof Reda. Pengarah Syamsul Yusof tidak mahu mengeluarkan sebarang kenyataan berhubung isu rumah tangga bersama Puteri Sarah Liana kerana tidak mahu menyakiti perasaan isterinya. Menurut Syamsul, walaupun reda dengan segala keputusan selepas ini, namun dia tetap berharap kemelut rumah tangga mereka berakhir dengan baik. Saya tak nak cakap banyak, nanti takut salah cakap, jadi itu sahajalah. Hanya doakan yang baik-baik sahaja antara saya dan Puteri Sarah. Sama ada berakhir dengan baik atau tidak, apa-apapun doakan yang terbaik itu sahaja. Kadang kita tak tahu mungkin apa yang terbaik kita rasa baik untuk kita, mungkin tak baik untuk kita. Kita tidak tahu, Allah Maha mengetahui, katanya dalam video yang dikongsi #Live. Dalam pada itu, Syamsul juga berharap agar orang ramai dapat mendoakan rakan artis yang sedang mengalami masalah rumah tangga. Bersangka baik kepada sesiapa atau netizen di luar sana, doakan yang terbaik buat rumah tangga bukan sahaja saya, tetapi rakan-rakan artis yang lain. Kita pun nampak dah macam jadi tren. Ini mungkin perkara main-main, ini fasa kehidupan pribadi. Tidak nampak semudah dan seindah yang disangka. Inilah kehidupan realiti. Doakan kami semua, ujarnya. Syamsul hadir di Mahkamah Rendah Syariah Gombak Timur pada Kamis bagi sebutan kes nusyuz terhadap Puteri Sarah. Hakim Syari'i Maizatul Alizah Cik Din menetapkan tarikh baru pada 8 Mei ini sebagai sebutan semula bagi membolehkan pihak-pihak memfailkan pembelaan. Terdahulu, Syamsul memfailkan permohonan nusyuz terhadap Puteri Sarah pada 21 Mac lalu. Permohonan itu dibuat selepas Syamsul enggan menceraikan Sarah pada 7 Mac lalu. Mahkamah kemudiannya memerintahkan kedua-dua pihak melantik wakil jawatan kuasa pendamai bagi menyelesaikan kemelut rumah tangga mereka. Untuk rekod, Syamsul dan Puteri Sarah bernikah pada 8 Mac 2014 dan mereka dikurniakan sepasang cahaya mata yaitu Syaikhul Islam dan Sumayyah. Sekian info hari ini. Terima kasih.